Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya, Famil Aktor, dalam channel Airsoft saya. Oke, kali ini saya akan mereview Airsoft Spring saya baru jadi kemarin, yakni sniper L96. Namun bukan sniper L96 asli, jadi ini cuma customan dari basic unit shotgun M47A, markingnya stringer hitam. Oke, kemudian saya customkan jadi sniper L96. Oke, mungkin saya akan mereview dari bodinya dulu. Oke, saya dekatkan ya. Jadi bodinya ini adalah bodi sniper model L96, mengadopsi unit sniper aslinya. Untuk skala sudah seperti aslinya, 1:1. Panjang keseluruhannya kurang tahu berapa ya pasnya. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri, ini adalah kayu mahoni yang kemudian dilapisi dengan PVC. Jadi ini adalah perpaduan antara kayu mahoni dan juga PVC. Oke, kemudian kokangnya ada di samping. Yang semula shotgun kokangnya ada di depan bawah, yang sekarang ada di samping kanan. Oke, kemudian ini sistem magazinnya tetap pakai magazin M47 standar ya. Jadi tinggal masukkan saja plug and play. Oke, siap tembak. Kemudian scope-nya saya pakai scope Basnel dengan 3 strip 9 kali 32. Lumayan untuk range-nya, ini kisaran 50 meter masih sampai, menggunakan BB 0,28 yang stabil. Kalau 0,25 dan 0,20 terlalu ringan. Oke, untuk FPS mungkin standaran aja, sekitar 330-350-an ya. Kompresi padat yang penting, nggak usah ngejar per keras, malah cepat rusak unit. Kemudian inbarnya pakai military action 40 cm stainless ya. Oke, ini tuh dulu. Habis ini tes menembak. Oke, kita telah siap untuk melakukan tes tembak. Di depan sana telah saya siapkan botol minuman yang akan jadi sasaran target tembak. Ini hanya percobaan tembak sementara. Habis ini akan ada part 2 untuk tes tembak dengan jarak sekitar 30-35 meter. Oke, ya, ini part pertama adalah review dan tes tembak standar aja. Oke, tembakan pertama. Nah ya. Tembakan kedua. Dan juga bahkan ketiga, tripleknya bolong. Bahkan keempat, tripleknya bolong lagi. Bahkan kelima, bahkan keenam, bahkan ketujuh, tembakan kedelapan, sembilan. Oke, habis ya BB-nya. Oke, mungkin itu aja review dari saya kali ini.
Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video saya yang lainnya. Oke, silahkan lanjutkan untuk menonton part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.